Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi tetap gunakan masker. Kesulitan itu membuat kita untuk berpikir, dan dengan berpikir kita akan bisa menjadi cerdas serta banyak pengalaman. Dan dengan kecerdasan serta pengalaman yang lebih banyak itu membuat kita nantinya akan lebih bijak. Sahabatku, misalkan ketemu masalah seperti ini nih, kita sendirian ya, terus ngangkut barang banyak, misalkan kita ngambil di toko atau dimanapun ya. Ini misalkan ada 10 karung nih, 1, 2, ya, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini saya akan memberitahukan caranya ya. Jadi, nggak usah pakai kronjot, kronjot itu keranjang yang ada 2 di sebelah kanan kiri ya, itu nggak usah pakai itu, tapi caranya seperti ini. Caranya seperti ini ya, kita siapkan dulu dua ini, lalu kita ikat ya, kita ikat samping sini. Nah, sebaiknya kalau memang ada tambang ini ngikatnya ke sini ya, jadi melintang di karungnya supaya lebih kuat. Nah, ini karena tambangnya enggak ada, jadi saya ikatnya seperti ini ya. Ikat. Jadi nantinya kalau sahabatku sering mengalami suatu kendala di lapangan ya, itu nanti ketemu solusinya, ada jalan keluarnya. Nah, seperti ini, yang sebelahnya lagi. Nanti kalau agak kelamaan saya putus-putus ya sahabatku, saya nah ini jadi biar nggak kelamaan. Nah, setelah kita ikat ini ya, ini ganjalnya baru kita lepas. Tadi kita ganjal karena untuk mengikat itu. Nah, selanjutnya juga seperti ini. Ini sudah pengganti seperti kronjoknya. Ini sudah dua yang naik ya. Selanjutnya yang tiga masuklah di sini ya, ini satu, dua. Ini pun sebaiknya kita siapkan dulu katanya di sini ya. Kita ikat ini.
sudah naik 5 ya. Sudah naik 5. Selanjutnya kita tambah lagi ya. Nah. Delapan. Ini pun sama nantinya kita ikat juga ya. Ikat juga. Sementara ngikatnya di sini. Ini sudah 8 ya. Selanjutnya ini kalau apa masih ada barangnya, ini masih satu lagi ya. Jadi 3 lagi ya. Itu sudah 11. Nah, nanti yang terakhir ya, yang terakhir sahabatku bisa gantung di sini. Nih, yang terakhir nanti sahabatku bisa gantung di sini ya. Ini karena di atasnya belum ada, ini bisa taruh di atas seperti ini. Ya. Ini sebenarnya masih 3 lagi. Ini masih bisa susun 3 ya. Baru nanti yang 2 digantung. Ya, berarti bisa 13 ya. 13 karung. Ya. Ini kita ikat. Nah, setelah kita ikat seperti ini ya, ini sebaiknya kita ikat, kita sekur ke sini, karena kalau enggak nanti dia akan jatuh ke belakang ya, atau kalau bahasa Inggrisnya geblak. Jadi ini nantinya ya, nantinya ini kita ikat, tarik ke depan. Ini kalau bisa ikatnya 2 ya, jadi kanan kiri tarik ke depan. Ini disatukan seperti ini, jadi supaya kena ikatan semua. Nah, ini disatukan. Sudah seperti ini ya, baru kita bersiap-siap. Nah, seperti ini ya. Ini apa kebetulan motornya engkolan, memang ada susah engkolnya. Kalau misalkan motor sahabatku memang udah starteran, mungkin lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Ini kan perlu kencang, karena kalau enggak nanti saat untuk jalan ini ketarik ya ke belakang. Jadi kalau bisa ini diikat, sekur ya, sekur seperti ini sudah jalan. Nah, seperti itu. Ini kebetulan
barangnya nggak ada, jadi cuma 10 ya. Kalau memang barangnya ada, ini tadi 3 ya, terus yang di belakang itu digantung 2, jadi satu motor bisa 13 karung ya. Satu motor bisa 13 karung dan keringetan. Dan ini perlu diperhatikan lagi untuk cara ngikatnya ya, cara ngikatnya sebaiknya lebih kuat lagi ya. Kalau memang ada tambang, pakai tambang ya, pakai tambang. Dan yang pertama tadi ini kalau bisa dililit terus ke sana ya, karena kalau misalkan nggak kuat nanti bahaya di jalan ya. Dan ini dalam kondisi terdesak, jadi apapun yang kita miliki itu bisa kita manfaatkan, daripada kita harus nyewa mobil segala macam kan mahal ya. Jadi untuk sementara ngerintis bisa dengan cara seperti ini ya. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi Sahabatku. Sukses selalu untuk usaha Sahabatku. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.